Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi resep membuat es cincau ya. Bahan-bahannya kita siapkan 3 gelas air kita didihkan, kemudian kita masukkan 4 sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk. Kemudian kita tambahkan 1 saset Nutrijel cincau ya, teman-teman. Untuk membuat cincaunya kita bikin sendiri. Kita biarkan hingga mendidih. Setelah mendidih kita matikan apinya. Kita tunggu sebentar hingga busanya hilang ya teman-teman. Kemudian kita tuang pada cetakan. Kemudian kita rebus 3 gelas air dengan 1 sisir gula merah dan 4 sendok makan gula pasir ya. Kita masak hingga mendidih, tambahkan daun pandan, kemudian kita saring air rebusannya. Setelah itu kita bisa masukkan 1 saset susu bubuk ya teman-teman. Sebenarnya lebih enak menggunakan susu full cream. Ini versi hemat, saya pakai 1 bubuk susu instan ya. Kita aduk-aduk hingga rata. Kemudian saya masukkan 1 bungkus es batu ya teman-teman. Nah, ini 1 porsi cukup untuk 4-5 orang ya. Kemudian tambahkan air secukupnya. Air matang tentunya ya. Kemudian kita bisa masukkan cincau yang sudah kita buat tadi. Kita serut menggunakan serutan seperti ini atau pakai serutan keju, itu juga bisa, parutan keju. Kita serut hingga habis. Oke, dan kita campur rata, siap untuk dihidangkan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.